Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teko. So kali ni aku nak unbox satu lagi phone mid-range yang terbaru dari jenama Oppo, iaitu Oppo A98 5G. Dan telefon ni dia ada beberapa keistimewaan yang jarang kita jumpa pada phone mid-range Oppo. Jadi jom kita buka tengok apa yang kita dapat dan juga kita tengok secara overall berbaloi ke tak untuk korang beli telefon ni. Let's go. Okay, so jom kita unbox telefon ni. So kita tengok pada luaran dia, Oppo A98 5G 98 specs kat sini. Dan juga bawah ni ada tunjuk lah, warna dia adalah warna biru, dreamy blue, 8GB RAM, storan besar 256GB. Okay, jom kita buka. So dalam ni macam biasa lah, kita akan dapat dokumen. Aku rasa macam nak buka ni. Okay, kita dapat dokumen dan juga casing. Casing dia nampak macam mahal sikit, tapi ni ada matte finish. Nampak casing berkualiti sikit lah. Dan juga semestinya sipin tool. Dan untuk bahagian bawah kita akan dapat macam biasa dia punya charger dia dan juga kabel sekali USB Type-C. Design dia, wush, lawa ni. Wush, cantik ni. Cantik. Belakang ni macam lebih kepada matte finish. Kat sini glossy, warna hitam, flat side. Woi, cantik lah. Alright, aku nak setting dulu. Okay, aku still nak sentuh pasal dia punya design dia. So, modul kamera dia aku sangat suka. Rekaan dia, design language dia sangat unik. Kita boleh nampak lah pada bulat macam ni dan dia tarik ke bawah ni. Sangat lain daripada yang lain. Dan kita pernah nampak lah design ni pada Oppo A78 sebelum ni dan juga Oppo Reno 8T sebelum ni. Dan macam biasa, Oppo Glow, design belakang ni dia gerak sikit, dia akan jadi warna-warna pelangi. Tapi lebih ke arah biru lah. Majority biru, warna pelangi sikit-sikit. Dan aku suka ini pada bahagian tepi ni, walaupun dia flat side tapi dia melengkung sikit kat sini. So bila kita pegang rasa lebih selesa lah. Overall design telefon ni nampak mahal, nampak premium walaupun dia dalam segmen mid-range. And aku perasan yang Oppo ni dah banyak kali dah hasilkan phone mid-range yang boleh kata berpatutan, tapi kualiti dan juga design dia memang cantik lah. Ni bukan puji lebih tapi berdasarkan pemerhatian aku lah. Okay, sekarang aku nak cakap pasal keistimewaan telefon ni yang jarang kita jumpa pada phone mid-range Oppo yang lain, iaitu dia punya fast charging dan juga bateri dia. Bateri dia besar, 5000 mAh, boleh tahan dalam 1 ke 2 hari penggunaan, standard untuk phone mid-range. Memang dah cukup besar lah, kalau korang tengok YouTube tu boleh dapat dalam 16 jam, gaming 8 jam, so memang tak ada masalah lah, tak ada komplain dari segi kapasiti bateri dia. Dan fast charging dia laju, 67W SuperVOOC. Selalunya kita jumpa phone mid-range Oppo dapat 33W SuperVOOC saja, tapi kali ni dia upgrade ke 67W SuperVOOC. Dan dia ambil masa dalam 18 minit untuk 50% dan juga penuh dalam 44 minit. Dan macam biasa, charger dia bagi sekali dalam kotak. Okey, sekarang aku nak cakap pasal dia punya chipset. Telefon ni gunakan chipset yang support 5G, iaitu Snapdragon 695 5G. Chipset ni kita dah banyak kali dah jumpa pada phone mid-range sebabkan dia boleh kata berikan prestasi yang cukup okey lah untuk phone mid-range, cukup lancar untuk kegunaan harian seperti media sosial, main game sikit, nak guna kamera, boleh kata loading time yang memuaskan lah. Dan telefon ni digabungkan dengan RAM yang agak besar, 8GB, dan storan 256GB. Dan aku nak cocok. Okey, kita dapat tengok yang telefon ni gunakan SIM card slot hybrid, boleh tambah micro SD card untuk besarkan storage. Okey, sekarang jom kita sembang pasal dia punya screen. So screen telefon ni saiz 6.72 inci. Cukup besar nak guna, cukup sedap untuk tengok movie tu. Jenis panel LCD, bukan AMOLED. Nampak gaya Oppo masih lagi reservekan AMOLED pada phone dia yang lebih mahal. So ini LCD, resolusi Full HD Plus dan juga refresh yang tinggi 120Hz. So waktu korang scrolling tu rasa lebih smooth lah sebabkan 120Hz dia. Dan walaupun panel dia bukan AMOLED, colour dia boleh kata cukup cantik lah. Maybe sebabkan panel LCD yang berkualiti lah, bukan yang macam murah-murah tu. So dia support warna DCI-P3 gamut 100%. Dan kita boleh nampak lah dia punya warna dia memang cantik lah walaupun LCD. Dan untuk sedapkan lagi experience korang tengok movie ke, YouTube ke, layan media sosial ke,
dia datang dengan dual stereo speaker. Alright, sekarang kita nak cakap pasal dia punya kamera. So, untuk bahagian belakang ni, dia ada 3 kamera. Kamera utama 64MP, kamera kedua depth camera 2MP, dan yang ketiga menarik juga 2MP micro lens, boleh zoom 40 kali ganda. Dan untuk bahagian depan, dia ada satu kamera selfie 32MP, dan video dia boleh rekod sampai 1080p 30 frames per second, dan ini adalah sampel-sampel dia. Okay, now pasal dia punya software. Telefon ni gunakan software Android 13, kalau S13.1. Aku suka juga software ni, boleh kata antara favorite aku. Tapi dia masih lagi ada bloatware, banyak juga ni. Tapi bila dah buang tu, phone ni boleh kata agak clean lah. Dan satu feature yang ada pada Color S yang aku rasakan mantap lah, yang tak ada pada phone jenama yang lain, adalah kalau kita buka YouTube. Contohnya kita buka YouTube ni, kita play YouTube, dan kita nak buka background, nak background streaming tanpa YouTube Premium tau, just tekan kat sini sidebar, tekan background streaming, dia kata turn on background stream, turn on. Korang boleh buat kerja korang, tengok Twitter ke apa sambil dengar YouTube dekat background ni without Premium, gunakan software Color S ni. Ok, untuk feature-feature lain, telefon ni datang dengan fingerprint sensor dekat side ni, 1, 2, 3 2, 3, dan juga dia masih lagi ada audio jack kat sini untuk korang cocok earphone bawah wayar korang lah. Dan telefon ni juga dia support NFC, so kalau kita cari kat sini dia ada toggle untuk NFC. Ok guys, itu sahaja video unboxing dan sedikit review untuk Oppo A98 5G, phone mid-range terbaru Oppo. Overall, boleh kata agak solid untuk phone mid-range, especially dia punya fast charging dia, SuperVOOC 67W, sangat laju untuk phone mid-range. Cuma maybe kekurangan sikit dari segi dia punya screen lah. Kalau screen dia AMOLED, maybe boleh kata lebih complete lah telefon tu. So, harga dia berapa? Harga dia aku katakan di sini, harga rasmi dia. So, komen sikit pendapat korang pasal telefon ni. Like video ni kalau korang suka. Dan jumpa lagi lah pada video akan datang. Stay safe, hati-hati, sentiasa happy. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.